Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Anil Kibot. Kali ini saya mau akan ketemuan istilah berguru, cari pengalaman tentang youtuber. Bagi para youtuber, jangan lupa ikuti selalu. Soalnya yang saya datangi kali ini sosok seorang yang sangat berhasil di dunia youtuber, yaitu yang mempunyai Koplo Time, juga punya 5 channel. Nanti saya pertanyakan, kok enggak repot ya ngurus 5 channel, siapa dia itu Koplo Time, yaitu Aci Remik, terus Aci apa itu, terus pokoknya wakil lah, nanti ikuti saja. Ini rumahnya juga. Halo, assalamualaikum. Wah, ini dia. Ini siapa? Semuanya tahu sosok ini. Wah, youtuber juga yang sangat sukses ini. Ini Bang Haji yang ini luar biasa. Silakan masuk, Mas. Agak berantakan. Lus, piye kabar Lus? Piye enak-enak itu ini, Rek. Oh, ya. Tahun kira ya anak untuk mantan ini ya. 2008 ya. Ini kawan, kawan ya dulur wadaya. Sobat, ini di rumahnya sang master youtuber. Master mas, ini sih pantas ini. Waduh, yo senior saya wis bener, wis menang. Ini terus terang kita harus banyak-banyak yang banyak pengalaman kan Mas Aci ya, kalau masalah youtuber sedikit banyak insya Allah kan kita ayo pantau terus kita sama Mas Aci tentang dunia youtuber itu gimana kan gitu ya. Nah, ini apa ya, piala ya. Wah, piala piala apa sepak bola tuh dapat piala penghargaan Mas Aci ya. Iya, penghargaan dari YouTube. Yang ini Mbak Luciana Safara. 100.000 dapat anu ya? Iya, dapat. 100.000. Yang ini Koplo Time 100.000. Loh, yang ini kok Koplo Time juga? 1 juta. Hah? Ini 1 juta. Oh, ini sudah 1 juta yang kuning ini. Kuning keemasan. Yang itu Aci Remi. 100.000. Gimana iki anu Ci? Selang berapa lama antara yang Luciana Safara sama yang Koplo Time yang kecil itu sama yang besar terus sama yang Aci Remik itu? Maksudnya datangnya? Ya, datangnya. Datangnya yang Aci Remik dulu. Yang mana? Yang sana dulu. Yang ini ya, Aci Remik ini. Iya. Terus Koplo Time. Yang ini? Kepetamin dulu ya? Oh yang ini ya, 100 dulu ya? 100 sama ini, barengan, terakhir ini 1 juta ini ya? Iya. Hebat, makanya alhamdulillah. Biasa, alhamdulillah sekali ini. Sampai 1 juta lebih ya. Hitung-hitung gak pernah mikir ya, kita-kita kayak sampai mencapai jutaan. Enggak mengira ya, sebelumnya ya. Hebat. Resepnya sih gimana sih? Resepnya waktu itu apa? Coba sama apa ya? Kan di luar sana banyak youtuber-youtuber kan. Mungkin berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman. Terus kan juga enggak sedikit rintangan sing anu ya sing sampean alami mulai tahun berapa? Nah, menggeluti itu 2012 ya. 2012 ya Allah, sudah 12 tahun ya. Dulu belum ada belum bisa dapat iklan, maksudnya enggak ada uangnya YouTube itu. Cuman sekedar hobi ya. Jadi bikin musik, diupload, banyaknya nonton udah seneng dulu. Terus mulai dapat
apa iki apa jenisnya? Ngene piagam apa? Sing putih ku silver play button. Silver play button iku penghargaan 100.000. Oh iya namanya. Itu ya 1 tahun. Satu tahun. Berarti kan kalau berangkatnya 2012 berarti nunggu 6 tahun yang lalu istilah baru iya, memakai hasilnya ya. Iya tapi enggak situ kan dulu kan memang enggak niat tuh. Gaji, jadi cuman bikin iseng-iseng enggak diseriusin gitu loh. Terus kok semakin kesini ya wis mulai setahun itu tetap seriusin akhirnya naik gitu. Ya bagi para youtuber-youtuber di luar sana ya semua butuh proses. Prosesnya itu ya harus kita lalui sepahit apapun kalau memang kita anu kan ya keberhasilan Mas Haji ini perlu dicontoh. Yang penting satu jangan mikirkan penghasilan dulu ya. Yang penting apa ya karyanya dulu aja. Nanti ya, otomatis ya penghasilan ya akan ngikuti kalau karyanya memang bagus gitu. Tapi butuh proses juga. Sabar. Yang penting ikhlas aja ya. Bikin konten itu si ikhlas aja. Kan juga enggak sedikit ya rintangan-rintangan yang sampean lalui gitu ya. Wah banyak mas. Tapi mulai dari kena take down, kena strike, pernah. Udah izin kena strike, pernah. Loh ya. Kena dismon itu nggak dapat iklan selama 9 bulan pernah. Nggak dapat iklan selama 1 bulan juga pernah. Wes macam-macam pokoknya. Ya memang butuh kesabaran, ketelatenan, keuletan. Itulah yang dirasa keberhasilan sampai sekarang ini ya. Iya. Jadi bagi para youtuber yang memang kalau kan apa mana saiki banyak corona ya. Iya. Corona kan bagi para seniman, katakanlah orang yang bekerja di dunia entertainment itu kan banyak nganggurnya. Iya. Otomatis larinya ke YouTube, nah, iya. YouTuber. Tapi kan kita termasuk aku juga berangkat. Itu kan saking bosannya iya, kita diam tok di rumah gitu loh gak enak memang ya kan pemerintah menganjurkan kerja di rumah ya mau nggak mau ya iya itulah bekerja di rumah ya iya kan? iya betul. Yang penting itu memanfaatkan alat yang ada itu aja ya. Selama ini kan kalau aku ya ilmu kan ilmu main di atas panggung tok iya. Nah, memangnya kan zaman dulu nggak ada gini-gini. Kalau Mas Haji kan memangnya sudah bidangnya, ya. Sudah menggeluti. Awalnya nggak bisa. Enggak. Awalnya saya juga sama Mas Haji ini, cuman main gitu. Bahkan saya dulu tuh sama videografer tuh nggak suka sama sekali, nggak minat sama sekali, ribet gitu loh, ngedit gitu. Ya sekarang mau nggak mau. Harus apalagi, belajar ya. Apalagi udah tahu. Nah, katakanlah hasilnya. Iya. Di samping memang dalam keadaan ini kan disuruh di rumah saja. Iya. Di rumah saja. Iya. Yang penting mendatangkan apa ya hasil gitu ya. Ya ternyata tuh ada hubungannya sama pekerjaan utama saya gitu loh Mas Haji. Oh gitu ya. Aku kan sekarang kan ngajar. Olahraga ya. Nah olahraga ini sekarang kan ngajarnya lewat video. Oh gitu ya. Ya kayak ngeditnya sama saja gitu. Waduh. Iya. Jadi ya, ternyata ya masih di video juga. Ngajarnya. Jadi tingkat kesulitan itu enggak sesulit bagi aku. Kalau aku kan memang awam temenan di dunia gini. Awam temenan wes. Jadi nek gak tanya. Memangnya nggak tahu. Iya, benar. Bahkan teman-teman guru juga, siapa sampean nggak pernah apa ngedit video, nggak pernah syuting, nggak pernah. Sekarang mau nggak mau dituntut harus bisa. Harus bisa. Iya. Iya, guru sekarang kan ngajar juga. Audio. Memang yang penting di YouTube itu audio mas. Audio. Audio yang paling sebagus apapun gambarnya, kalau audionya nggak jelas. Itu akan orang tuh akan nggak ngerti tapi sejelek apapun videonya tapi kalau audionya jelas dia bisa mendengarkan ini maksudnya gini itu yang itu jadi utamanya itu audio. Makanya kalau teman-teman mau bikin konten atau bikin video nggak usah kamera yang mahal-mahal cukup HP saja udah cukup yang penting itu materinya isi dari video itu yang penting
Yeah. Ini suatu masukan bagi kita, termasuk terutama bagi aku sendiri. Tak sempat-sempat no, aku cari peluang sampean kapan bisa. Ya, yeah. Kamu kan pernah ke rumahku ya. Iya. Yeah. Aku kayak enak banget sampai yeah. Kosor. Dulu saya sepi-sepinya. Iya, sepi-sepinya. Ya, ya ginilah, aku juga kenal sama Mas Haji itu enggak hitungan tahun ya. Foto-foto masih kecil ya, biyen ya. Jadi kayak keakraban itu wis enggak bisa dibilang akrab, bukan akrab lagi. Wis ya apa enake wis gitu. Kita yeah. kita kerja kan saling percaya kan Haji ya. Yeah. Terkadang aku bahkan sering minta tolong kepada Haji, Ci, aku tanggal sakmene gak bisa, aku diajak orang grup ini ngene. Aku ngebel sampean ya. Ci, sampean nganggur tanggal iki ngene. Yeah, sering. Yo, beres. Siap berangkat. Sering. Ya. Sering dijak pemunata juga Haji. Pernah. Juga pernah ikut sera. Waktu ibunya Mas Robi meninggal dulu ya. Yeah. Sampean ajak pemunata. Entah tahun berapa wis lawas. Jadi itulah memang di Jawa Timur ya seperti ini ya. Memang, memang musisinya itu ikut sana ikut sini udah biasa, nggak ada istilahnya nggak ada ele-ele, nggak ada karena sih udah ada yang ngatur, kan ada yang ngatur gitu. Job juga ada yang ngatur. Sama siapa aja mas biasa, nggak ada pikiran begini. Soalnya kita kalau memang sudah berteman istilah saling membutuhkan gitu ya kan. Iya. Rezeki bisa jadi bisa dari teman. Kalau yang sudah kenal sudah akrab, saling bantu. Siapa yang kosong, tolong dibantu. Ya, itu enaknya kan gitu. Enak gitu. Kalau kita rukun itu enaknya gitu. Tapi kalau kita bermusuhan, kalau mau butuh apa misalkan kita sakit, butuhkan, aku gak gelem dong. Pokoknya sopo sih main gitu ya kan. Nah, itu gunanya kita selaku musisi Jawa Timur itu rukun ya. Gini, saling guyub rukun ya. Saling membutuhkan. Kalaupun ada yang punya kemampuan lebih di antara sahabat, misal aku sama Mas Haji kemampuannya lebih jauh dari Mas Haji, kita enggak ada minder-minderan gitu loh. Wis biasa ya. Biasa. Memang itu sudah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sampean. Juga sampean yang lebih tinggi tingkatan kemampuannya enggak pernah menghina yang di bawahnya. Sebaliknya juga gitu, enggak ada istilah wes ada enggak kok aku wedi kok ada wes. Enggak ada istilah kayak ini mesti belajar, enggak ada. Enggak ada wes, pokoknya belajar kabeh memang ya. Jangan pokoknya jangan menganggap orang itu belajar, soalnya suatu saat itu orang itu akan juga akan naik. Betul. Gitu. Betul. Emangnya. Justru bisa terbang lebih tinggi daripada. Iya, itu bisa terjadi. Itu hak Allah. Iya, memang. Iya. Enggak bisa diam. Saya sudah pernah kayak gitu, maksudnya lihat musisi kayak gitu, oh ini suatu saat juga akan naik. Soalnya apa sih yang namanya itu kan nasib. Kita contohnya gini. Orang ya kalau istilah sekolah nah, sama-sama kelas 3. Ini kan mau kita ujian ya. Nah, kita berujian kan bareng. Ujian bareng terus lolos. Nah, lolos kan sudah mencari kehidupan sendiri-sendiri ya. Nah, sedangkan kemampuan kelulusannya udah satu sekolah, satu universitas. Terus nah, seusai lolos, kita kan mencari rezeki sendiri-sendiri. Rumah tangga sendiri-sendiri. Nah, disitulah yang menentukan nasib. Ya kan? Kemampuannya sama, sekolahnya sama, bahkan modalnya itu sama ya. Tapi jadinya itu nanti istilahnya beda-beda hasilnya. Nah, itulah yang namanya nasib. Iya. Jadi nggak bisa kita menyamakan misalkan musisi A harus sama musisi B, itu nggak bisa. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, nasib pun ya nggak bisa dianggap remeh istilah nasibku memang sudah saat ini aku tak nggak boleh. Terus yang bernasib baik-baik, aku sebaik, usahakan ontang-ontang lagi saya meremehkan, nggak boleh juga. Nggak boleh, karena suatu saat juga berputar. Nah, berputar. Tapi kan memangnya resepnya tentang gini, insya Allah aku nek resep-resep yang kayak gitu, insya Allah tahu. Soalnya, bodoh kalau ngaji lah. Yeah. Ya.
Jadi resepnya kalau kita mau bertahan, istilahnya ya menjaga kualitas, nah, ya kan, penting. Menjaga kualitas, terus tetap berperilaku baik terhadap siapapun, banyak amal, kan, gitu ya. Nah, tapi kalau berhasil sudah merasa di atas angin, terus lupa yang bahwa, bahwa kita menginjak tanah ibaratnya, tapi lali, otomatis. Enggak lama akan jatuh. Iya, iya benar. Sama sama dengan YouTube juga gitu. Iya. Iya, sekarang YouTube itu. Kalau kita sudah besar, kita jangan malas untuk berkarya gitu. Iya. itu pengalaman gue gitu. Jadi pernah aku vakum lama gitu. Memang nakismon dulu vakum lama. Akhirnya ngupload lagi ya, turun. Karena udah pernah di atas dulu mungkin gitu. Jadi ya, itu pengalaman. Sudah di atas wis tenang ae. Telis. Padahal yang di bawah ini juga akan naik ke atas gitu. Kalau kita enggak itu ya akan kesalip. Enggak mungkin orang sudah di atas, wis aku tak mudun lho, padahal kan. Karena apa di atas kan enak istilahnya udah memetik hasilnya kan. Kan enggak mungkin wis aku wis gak arep rezeki. Enggak ada ceritanya ya kan. Karena rezeki aku tak mudun nih, nggak ada ceritanya. Aku tak soroi. Iya, memang di atas tetap dipertahankan. Nggak ya, boleh lengah lah kalau sudah di atas. Menjaga kualitas. Menjaga kualitas itu. Menjaga kualitas, terutama tetap baik. Sementara terkadang kan orang sudah merasa kaya, merasa berhasil. Sudah enggak butuh sama orang yang lemah, karena orang yang justru malah orang yang lemah itu yang mandi. Istilah itu bahaya, ya? Bahaya. Bahaya. Yang manjur doanya. Soalnya doa itu enggak perlu pengucapan. Doa itu enggak perlu pengucapan, awas ya, kamu suatu saat akan gini. Enggak usah. Yang bahaya justru gini, ketika kita menyakiti seseorang, terus orang tersebut merasa apa nek ngarani sengsara apa nek ngarani teraniaya lah, merasa teraniaya, merasa ditindas, terzolimi. Dengan perkataan merasa didolimi, terdolimi. Nah, disitulah siapa tahu ketika hati mereka yang disakiti itu merasa terus sampai sambat istilahnya menyebut nama Allah. Bukan kata-kata mugo-mugo, enggak, cuman sambat ya Allah gitu. Gusti Allah malah belum sampai ngeri loh ya. Ya, nyapi ya berkata. Iya, betul memang itu yang bahaya. Justru malah orang sing banyak omong, wah tak bungakno ngono ngene. Wah. Lah tambah omong kosong. Iya. Sing dikembalikan aja. Iya.